Baiklah pemirsa, sahabat Sehat Negeriku, kembali lagi kepada acara kita yang luar biasa yaitu program kita Sehat Negeriku. Alhamdulillah. Hari dok, ngomong-ngomong masalah perempuan, hitam perempuan, sebenarnya boleh gak sih dari segi medis, pandangan segi medis untuk hitam bagi perempuan sendiri? Ya, jadi hitam pada perempuan atau sunat pada perempuan itu kalau dari agama atau syariat Islam sudah jelas ya, ada hadisnya. Jadi disunahkan pada bayi perempuan untuk dihitan. Cuma dari segi medis sebetulnya belum ada dasar atau referensi yang jelas, yang detail, yang menjelaskan tentang hitan pada perempuan. Jadi belum ada sebelah mana yang mau dihitan, terus ukurannya berapa senti, berapa mili. Kalau pada laki kan jelas, jadi batasannya adalah ujung kulit sampai kepalanya istilahnya. Kalau perempuan kan nggak jelas ujung sebelah mana, terus berapa senti atau berapa mili, itu masih belum ada literatur resmi yang menjelaskan hitan pada perempuan. Tapi kebanyakan tuh hitan bagi perempuan tuh bayi dok ya, pas bayi gitu. Bayi. Memang tujuannya kalau dari syariat disebutkan anu ya, untuk mengurangi syahwat. Cuma ya perlu hati-hati juga, karena kalau ngambilnya terlalu banyak, hitanya terlalu banyak pada perempuan juga nggak bagus, ada resiko infeksi dan lain-lain. Makanya perlu hati-hati, dan mungkin dari dalam dunia medis atau kedokteran perlu ada penelitian-penelitian yang lebih lanjut mengenai hitan pada perempuan. Pemirsa, bagi orang-orang yang belum mengetahui tentang hitan bagi perempuan, mungkin dari sisi syariat tuh sangat diwajibkan dok ya, sangat sunnah bagi syariat. Mungkin dari segi medis nanti butuh penelitian-penelitian lebih mendalam tentang hitan perempuan. Betul. Tapi dok, ngomong-ngomong masalah hitan nih dok, sebenarnya perawatan bagi hitan sendiri tuh gimana sih dok? Apalagi anak-anak yang hitan nih, yang jahitannya belum kering, itu gimana tuh cara perawatannya sendiri dok? Jadi kalau habis dihitan atau habis disunat, itu kalau yang metode konvensional atau pakai laser habis dijahit kan diperban, biasanya dokter nyaranin 3 hari nggak boleh kena air setelah diperban. Tujuannya apa? Biar penyembuhannya, penyambungan jaringannya lebih maksimal. Kalau kena air itu nyambungnya kurang bagus, nanti lama keringnya kalau misalnya ini. Terus disarankan juga anak yang habis dihitan, kalau bisa dalam 3 hari pertama itu jangan banyak gerak, jangan banyak lari atau lompat, karena apa, takut berjahitannya lepas berdarah. Teman Bagir dok, lagi hitan baru sehari 2 hari dia langsung main bola dok. Oh. Langsung main bola, habis itu itunya kegabrak bola dok. Wah, makanya dia langsung di situ deh nggak main bola lagi, udah trauma. Udah trauma gara-gara faktor itu. Tapi ngomong-ngomong dok, masalah hitan nih, kan ada sekarang nih perawatan kemarin tuh dijahit gitu. Tapi sekarang dok, Bagir nemuin tuh bahwa tuh sekarang hitan tuh nggak dijahit dok, dia kayak semacam pakai klem gitu dok. Klem itu sebenarnya bahaya gak sih dok, makanya gitu? Sebetulnya itu termasuk jenis smart klem ya, jadi masukin semacam alat seperti tabung bentuk cincin, dimasukin ke ujung dari kemaluan yang mau dihitan, diukur, dipasin, terus dipotong itu di ujungnya, di perbatasan di kepala dari penisnya atau kemaluannya. Setelah dipotong, itu alat yang bentuk cincin masih tetap terpasang sampai beberapa hari, 3 hari kurang lebih, nanti kalau sudah sekiranya sudah nyambung jahitannya dilepas. Itu sebetulnya tidak berbahaya asalkan dilakukan oleh tenaga ahli medis yang sudah paham. Yang ahli gitu di bidang ya. Gituan dok ya. Itu kan termasuk dari beberapa jenis hitan. Ada berapa? Tahu nggak jenis hitan? Ada cara jenis hitan tuh ada. Iya. Ada metodenya ada lebih dari 2 sampai 3. Oh, cara-caranya. Heeh. Luar biasa nih. Yang pertama boleh tahu dok? Iya. Yang pertama itu yang sudah sangat lama, itu hitan konvensional istilahnya, pakai gunting medis. Oh,
Ya. Pakai gunting medis. Iya, itu bukan seperti gunting rumput, Dok. Bukan. Infeksi semua tambah banter. Bukan infeksi, Dok, bisa potong semuanya. Masa depan suram gitu. Kacau itu, Dok. Ya, itu yang gunting konvensional itu ya seperti biasa di bius dulu. Setelah di bius di ukur ujung kulitnya yang mau dipotong, terus dipotong dengan gunting. Yang kedua istilahnya klem, bukan klem, laser dulu, laser. Jadi ya laser ini menggunakan alat laser yang untuk memotong dari ujung kulit dari penisnya itu tadi, kemaluannya. Terus yang baru juga ada namanya smart klem. Smart klem itu yang tadi udah saya jelasin sebagian bahwa pakai alat seperti tabung cincin dimasukin ke kemaluannya, terus nanti dipotong di ujungnya, terus setelah itu tetap terpasang tabung cincin itu tadi beberapa hari, terus dilepas dia tanpa dijahit. Memang kelebihannya itu tanpa dijahit. Kalau yang pertama, yang kedua tetap dijahit, yang gunting sama laser. Oh, kalau yang ketiga itu nggak perlu dijahit lagi, Dok, ya? Nggak perlu dijahit, cuma kekurangannya mungkin kadang ada beberapa anak yang nggak nyaman terpasang itu selama beberapa hari. Mungkin berat kali. Merasa risih gitu. Gitu, Dok, ya. Kalau yang pertama kedua lebih sederhana. Cuma kalau yang gunting mungkin kekurangannya dia perdarahannya ada yang beberapa lebih banyak. Tapi alatnya lebih sederhana. Kalau yang laser perdarahannya lebih sedikit. Itu kelebihannya. Semua ada kelebihan kekurangan masing-masing. Ya. Kalau dulu Bagir sunat pakai apa, Dok, ya? Pakai kapak mungkin. Bukan, Dok, pakai laser Bagir. Dok, tapi dari hitan sendiri ada indikasinya enggak sih? Atau kontraindikasi? Bagi pemirsa yang belum tahu indikasi, jadi indikasi itu adalah kondisi yang dianjurkan. Kalau kontraindikasi, kondisi yang tidak dianjurkan. Benar enggak, Dok? Iya, yang dilarang. Yang dilarang kayak gitu, Dok, ya. Ya. Itu ada enggak sih, Dok? Ada. Jadi indikasi dari hitan yang pertama adalah saat anak yang punya gangguan di ujung kemaluannya itu ada perlengketan. Kulit ujungnya itu lengket, jadi nggak bisa buka saat mau pipis, nggak maksimal. Oh, itu ada juga tuh, Dok, yang gitu. Iya. Serem juga. Itu yang pertama, jadi lengketnya itu harus dibuka biar bisa lengketnya hilang, terus lebih bersih nanti saat membersihkan. Itu namanya fimosis kalau lengket. Fimosis. Iya, yang pertama. Terus indikasi yang kedua adalah anak yang sering infeksi saluran kencing. Jadi pada anak yang misalkan sudah diperiksa ke dokter, bolak-balik sering demam, terus ketahuan penyebabnya infeksi saluran kencing. Kadang ada yang sampai bengkak ujungnya itu. Bengkak ujungnya, Dok? Iya, bengkak merah. Itu tanda dari infeksi saluran kencing juga. Nah, itu disarankan oleh dokter untuk segera dihitan atau disunat biar penyebab infeksinya itu hilang. Oh, biar infeksinya hilang tuh itu dianjurkan untuk disunat. Iya, biar nggak kena infeksi saluran kencing lagi. Tuh, bagi orang-orang tua, jangan takut buat nyunatin anak-anaknya. Banyak manfaat-manfaat, bener kan, Dok, ya? Bener sekali. Itu indikasi. Itu indikasinya. Sekarang yang kontraindikasi atau kondisi yang tidak dianjurkan, yang dilarang. Yang pertama adalah kelainan pada lubang di kemaluannya. Jadi kalau normalnya kan lubangnya di tengah, seperti di gambar ini, pemirsa. Ini kelihatan nggak? Ini yang kondisi normal ini, Bagir. Jadi lubangnya di tengah sini. Tapi kalau yang lubangnya ada di bawahnya, itu namanya hipospadia. Hipo itu di bawah. Jadi lubangnya di bawah itu tidak disarankan dihitan atau disunat oleh dokter umum. Itu disarankan untuk ke dokter ahli urologi. Ada, Dok, yang lubangnya di bawah tuh ada? Ada, tapi jarang. Ini kondisi-kondisi jarang terjadi. Tapi kalau serem juga sih, jadi ntar keluarnya lewat bawah gitu, Dok. Iya. Makanya ini harus diperhatikan juga. Tapi biasanya sih jarang terjadi. Tapi kalau memang terjadi, ini sebaiknya dibawa ke dokter urologi. Nanti ini di
dibuatkan saluran disambung dulu di ruang operasi tapi itu hipospadia. Ataupun kebalikannya kalau lubangnya ini ada di atas namanya epispadia, kalau ini yang tadi di bawah epispadia. Itu di atas pipis. Di atas kemaluan tuh, Dok. Iya, itu kalau pipis ke atas. Wah, nanti itu meluncur ke atas. Itu kencing apa air mancur tuh. Itu juga nggak boleh dihitan di dokter umum atau yang bukan dokter spesialis urologi. Itu sebaiknya diarahkan ke dokter spesialis urologi. Dokter spesialis gitu, Dok, ya. Iya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah anak atau orang yang punya gangguan pembekuan darah. Nama lainnya hemofilia. Jadi kalau orang hemofilia itu kan kalau luka dia nggak sembuh-sembuh, bisa keluar darah terus. Normalnya orang luka itu berhenti beberapa menit setelah luka, lukanya mulai berhenti atau kering. Tapi kalau hemofilia, lukanya keluar darah terus. Itu yang harus dikasih obat-obatan khusus di ruang operasi kalau mau dihitan. Itu harus dibawa ke dokter spesialis gitu, Dok, ya? Betul. Itu kontraindikasinya. Itu kontraindikasinya, ya? Iya. Tuh, baiklah pemirsa di rumah. Mungkin dari berapa banyak tadi tips-tips yang diberikan oleh dokter, dari cara perawatannya, mungkin dari langkah-langkah awal, dari sunat. Mungkin pemirsa di rumah akan lebih enak nanti untuk berkonsultasi langsung kepada dokter nanti, ya? Iya. Di klinik, ya? Baik, Dok. Tapi mengenai tadi ngomong-ngomong, Dok, mengenai hitan, Dok. Jadi Bagir di rumah juga punya adik bayi, Dok. Punya adik bayi, adik perempuan, Dok. Nah, itu di adik perempuan itu di sininya di anting, Dok. Masih bayi di anting. Sebenarnya ada manfaat gak sih, Dok, dari di anting itu, Dok? Ada manfaatnya. Oh, berapa? Ada manfaatnya? Iya. Pemirsa di rumah penasaran nih. Apalagi Bagir lebih banget nih penasaran ini. Soalnya adik Bagir juga bayi, Dok. Makanya pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan terus nih Sehat Negeriku. Makanya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Negeriku. Alhamdulillah.